Halo semuanya, kembali lagi di Rush Game, waktunya main game lagi. Dan dalam video kali ini gue akan lanjutin lagi, yaitu game warga versus hantu. Dan terakhir kali itu gue di... sama sih, masih di stage awal, yaitu daerah perumahan. Gue kan kasalah, oh ya, waktu itu gue banyak sekali mati ya kan di episode sebelum, jadi gue mohon maaf. Kali ini gue akan lebih tenang dan serius lah. Masih 8 loh, ya ampun, masih jauh juga nih untuk ngelawan bos gitu ya kan. Sekarang masih level 1 di stack pertama. Tukang jahit siap. Gak usah kita lihat, bodo amat. Aduh, Neng Unti sudah tiba-tiba ya. Ampun, ntar. Oke, kita main tenang dulu. Pukul. Yuk, sini lu, sini lu. Diam lu. Aduh, jangan. Jangan sampai 2-2. Kalau 2-2, kita pasti kekalah. Karena apa nih, gamenya nyebelin gitu loh. Masalah hantunya itu bisa attack 2 kali gitu loh. Kan curang. Ayo, oke, jangan dulu. Karena apa? Karena itu vampir. Kalau vampir itu bisa teleport. Ayo, sini. Nah kan, ya ampun. Karena kalau vampir itu bisa teleport ke belakang gitu loh. Jadi agak bahaya. Oke, aman. Oke, jangan ngetek. Nice. Kalau di bawah sih aman sih, harusnya jangan ngetek. Oke, sekarang aduh, ada tuyul nggak tuh? Sini. Biar sini dulu. Tuyul. Ya ampun, malah jatuh. Oke, kita barengkan diri. Ayo, nice. Aduh, 2 kali cuy. Ya ampun, darah gua terbuang sia-sia nggak tuh? Ayo kita harus main tenang aja sih nih. Masalahnya nih hantunya udah cukup banyak loh semakin lama. Kita lepot gitu. Jangan sampai dia nengok ke belakang. Nice. Oke, kita one by one. One by one, satu-satu aja. Karena apa? Hantunya itu semakin banyak gitu loh. Masalahnya ini juga nggak ada tempat health juga. Aduh, kedikit gak tuh. Oke. Ya ampun ya kan, baru bilang dia akan teleport. Gak bisa attack. Ayo lu, mampus lu. Ayo, nice. Habis. Kan habis sih, mati sih. Oke, kita main tenang dulu. Apakah ada hantu di depan? Oke, ada tanda bahaya itu apaan. Coba. Aduh, ada ocong pula. Oke. Ayo lu. Ayo lu, tenang dulu. Tenang dulu. Mainnya keroyokan. Ya ampun. Untung aja ocongnya mati dulu. Tidak. Ayo, nice. Main tenang aja lah. Kita akan main tenang gitu loh. Gak apa-apa, waktunya agak lama pun gak masalah. Halo. Dia belum gerak sama sekali loh. Bukan gerak, belum attack. Aduh, ini paling nyebelin gitu loh. Ini yang teleport. Lu. Kok teleport 2 kali gitu loh. Oke, ayo. Ayo, nice. Langsung ngetek 2 kali gak tuh. Mampus lu. Dan health gua ada setengah, separuh. Aduh, udah semakin susah nih. Masalah kita juga masih belum tahu bosnya itu apa. Kalau hantu Indonesia yang paling bisa jadi bos itu apa? Genderuwo kah? Lea kah? Mungkin. Hey, Mustar. Nice. Aduh, tar. Kita biar tuyulnya nengok ke kanan. Ya ampun, aduh 2 kali attack cuy. Ayo, biarin. Aduh. Ayo, tenang dulu. Tenang. Masalah tuyul tuh agak cepet gitu speednya. Oke, lanjut lagi. Dan habis ngelain tuyul. Ah, ampun, ini paling gue sebelin gitu. Masalah dia teleport. Biar ke kanan dulu. Oke, kanan-kanan aja, jangan kiri. Ayolah, nongeh nggak tuh. Nongeh ke kanan. Ayo, belok kanan. Nice, kalau gini kan aman. Gitu loh. Diam. Ya ampun. Aduh 2 kali attack. Astaga. Oke, main tenang. Masalahnya tinggal 1 kali attack cuy. Ayolah, jangan nyusahin please. Ya ampun. Neng Unti, jangan nyebelin. Ayo, please, santai. Masalahnya darah gue tinggal 1 kali attack. Tarik. Oke, main tenang. Masalahnya nih, kalian lihat sendiri nyawa gua lo please. Nice. Akhirnya selesai juga penderitaan gua. 1 kali main sukses. Walaupun kalian lihat sendiri darah gua tuh
very-very low gitu loh ya kan. Dan kali ini gua akan lanjut lagi ke stack berikutnya. Bukan stack, level berikutnya, level 9 nih. Apakah gua bisa namatin atau nyelesaikan ini game? Gak tahu juga sih. Sekarang apa lagi? Pak Udin, siapa lagi? Gak kenal gua bro. Please. Buset, hantunya banyaknya, minta ampun cuy. Ini kita harus main tenang gitu loh. Ocong, kita harus main tenang dan speednya semakin cepet, nggak tuh kalian lihat sendiri. Ya ampun, hantunya sudah. Ini baru jarak berapa meter sudah ada lagi nongol. Ya ampun. Ayo kita main tenang karena ini hantunya cukup banyak loh. Kita nggak bisa main barbar masalahnya. Aduh, ada vampir nggak tuh? Ayo, please teleport. Ayo lo. Ya ampun, lo kesitu ngapain nggak tuh? Aduh. Hampir aja ya kan. Gua paling benci itu vampir. Ya ampun, vampir lagi nggak tuh, please. Ah ya kan. Ya ampun, vampir 2 cuy. Ini gimana cara yang ngatasinya? Coba. Oke, gua akan tenang dulu. Ngebug enggak lo? Aduh. Nice tuh. Bodoh amat. Oke, main tenang. Ya ampun, kenapa sih harus vampir terus sih? Masalah vampir tuh agak nyebelin dan nyebelin. Aduh, 2 kali kan. Ya ampun, darah gua udah separuh enggak tuh. Udah semakin susah loh. Yuk, ntar kita lihat dulu polanya di mana. Cuma di situ doang sih, aman, bisa. Ya ampun. Ah ampun, vampir sama Neng Unti enggak tuh dua-dua. Kok kena kali sekali attack pula. Aduh, ada peringatan enggak tuh. Buset, besar amat tuh. Ayo, ada tuyul. Kalau tuyul sih tenang aja, kita masih bisa atasin gitu loh. Paling nyebelinnya cuma itu, hantunya vampir. Aduh, itu nggak ada obat cuy. Nggak sampai. Nice, sampai. Hidi, tenang dulu, tenang. Ayo di sini. Ya ampun. Paling benci cuy. Kok paling benci itu doang loh, vampir. Kalau vampir tuh nggak ada obat loh masalahnya. Dia teleport gitu loh. Apalagi gua benci itu teleport 2 kali. Wah, nggak ada obat. Ini pun juga ada berapa crash menurut gua. Kan kalau vampir itu kalau sekali kita pukul dia akan stuck. Tapi kalau dia noleh ke kanan atau ya kanan sih, kanan, itu nggak stuck gitu loh. Dia akan tetap jalan. Dibuat teleport lagi. Jadi noleh ke kanan lagi, enggak stuck lagi. Waduh, itu teleport lagi. Paling gua sebelin gitu loh. Mampus lu. Ya kalau one by one gua bisa ngatasin, tapi kalian lihat sendiri darah gua tinggal 2 kali attack atau 3 kali attack nih kayaknya. Ayo. Aduh, kalau Ocong bisa sih, Ocong bisa. Kalau Ocong itu cuman speednya doang. Aduh. Speednya agak cepet gitu loh. Siap, darah gua sudah cukup panjang. Please, jangan vampir, please. Sabar. Attack, oke. Okay. Ayo, sini lo. One by one. Kalau one by one, gua bisa. Ayo, speed. Ayo, Ocong, sini lo. Nice, udah kelar. Jangan mati konyol. Ntar kena senggol sedikit, gua. Ayolah. Ya kan, dia tiba-tiba teleport gitu loh. Oke, kita lanjut lagi dan nggak bisa, kita back lagi nih. Kita restart lagi dan kita akan main tenang gitu loh. Untuk kali ini gue akan sampaikan di level boss. Harus bisa sampai level boss. Setelah itu, atau kita buat gimana ya, gue juga bingung sih. Masalahnya sudah semakin susah gitu loh untuk level-levelnya. Yang gue paling sebelin hantunya cuma satu, vampir. Pokoknya vampir itu nggak ada obat. Kalau si Ocong sama si Unti itu masih bisa. Kalau Ocong kita tinggal main momentum. Waduh, kena nggak tuh? Gue terlalu cepet nggak tuh tekannya. Nah ini,
Kalau Ocong itu speednya cepet, kalau Neng Unti itu bisa tembus benda. Jadi dia terbang-terbang ke atas bisa. Terus kalau tuyul itu menurut gua sama seperti Ocong, dia bisa speednya tinggi. Cepet lah, ya ampun vampir. Aduh. Duh, kena kan? Pasti gua kena kalau vampir itu. Enggak pasti, pasti kena. Kalau enggak kena tuh, wah hokinya minta ampun gitu loh. Oke, kita lihat dulu. Oh, situ. Kalau situ clear sih, aman. Ini pasti kita harus naik atas sih. Ah, kalau si tuyul gua masih bisa ngatasin lah. Dia kalau tuyul itu cuman kalian lihat sendiri itu speednya doang kayak si Ocong. Kalau vampir itu telepot. Dua kali, bayangin cuy. Dua kali. Enggak bisa gua cuy. Nice. Hoki gua cuy. Itu baru hoki tuh. Dah, mampus lo, gua dendam sama si apa namanya vampir doang gitu loh. Ah. Ayolah, bisalah untuk menyelesaikan stick pertama gitu loh. Yuk. Dah, biarin. Janji gua enggak ke belakang lagi sih, aman sih. Udah, diam sana, dah, balik ke alammu gitu loh. Ini maksudnya bukan alam mu. Tuyul masih bisa. Tuyul mah paling easy gitu loh. Ayo tenang aja sampai dia dekat. Masa kita harus main tenang. Semakin hari itu apa namanya hantunya. Tolong. Buset, gua paling benci dua attack gitu loh. Ayo tenang saja. Mantap dua hantu. Ayo. Reflek. Tenang cuy. Gak usah terlalu barbar. Ini masanya cukup bahaya. Gak tuh, tolong. Dah. Dia sudah stuck. Kita biarin aja. Gak usah ditanggepin. Masanya hantu yang paling gua sebelin cuman itu doang. Vampir sama Neng Unti. Ayo kita tenangin aja. Kita selesaikan dulu Neng Unti. Masalahnya Neng Unti itu bisa terbang. Jadi kita bisa ngelawan dari atas. Ayo selesai. Teleport, please teleport. Aduh. Ini udah gua end dah lo. Diem aja sana. Duh, berarti tinggal berapa tag nih? 4 atau 5 gitu loh. Ayo. Aduh, oh kalau ini mah easy bro. Aduh, vampir lagi. Ayo kita kabur aja, Ya ampun, gak bisa. Mede. Oke, kita dapat. Tolonglah, main satu-satu dan gua selesai akhirnya di level ke-9 selesai juga. Ini game nyebelin banget. Bener dah gua sampai aduh, mau nangis cuy. Untuk menyelesaikan ini berapa menit? 10 menit lebih gua harus diselesaikan di stage ke-9 ya. Ayo akhirnya bos juga. Ayo, apakah kita bisa mengalahkan bos di game Genderuwo? Betul sekali sih Genderuwo guys. Buset, ada backsoundnya nih. Backsoundnya berbeda sendiri loh Genderuwo. Ini gak ada hantu-hantunya kan? Kita cuman yep sih, gak ada hantu-hantunya. Ini dangdutan gak? Iya sih, kalau dangdut kan Indonesia banget gitu lah. Gak ada backsoundnya lain gak? Kayak mistis-mistis gitu loh. Kita cuman lurus doang loh ini. Ini gimana attacknya? Ayo. Kabur. Oh ampun, cuman gitu doang kalau attack. Kupet. Apaan itu attack? Kabur. Ayo. Mampus lo. Ternyata bosnya mudah sekali. Ya ampun, gua kecewa sama devnya enggak tuh. Oke, akhirnya di stage pertama gua sudah selesaikan nih guys. Berarti kita akan bisa nyobain yaitu stage kedua. Stage kedua tuh berapa? Apakah 20 sama? Sama. Oke, kita cobain dulu satu level, bukan satu stage. Bono siapa lagi? Bono enggak tuh. Buset.
Kalian lihat sendiri tadi, gue cepetin tiba-tiba, buset, banyaknya hantunya cu. Tapi gue belum lihat vampir sih, kalau belum ada vampir sih gue bisa lah. Ayo, kita mainnya tenang. Masalahnya gamenya kita nggak boleh barbar. Kalau barbar, pasti kalian akan kalah. Ayo kita lihat, please jangan vampir. Tapi kalau tadi gue lihat nggak ada vampir sih. Harusnya full hantu-hantu Indonesia gitu loh. Aduh, di atas, aduh, kita habisin di atas, kasian. Ayo lo. Ayo lo. Main badminton. Tidak, nggak bisa. Dia pasti attack dari atas atau kepalanya ngetek gitu loh. Tuyul, hadap sini. Gitu. Anak pintar. Dan kembalilah ke alammu gitu loh. Please lah, jangan vampir. Jangan vampir. Itu aja PR yang harus gua sebelin. Bukan gua sebelin, gua hadapi gitu loh. Oh, tuyul. Apalagi tadi genderuwo. Easy. Masih muda lah, masih bisa diatasin gitu loh. Tapi kalau sekali vampir 2 biji, aduh tolong. Vampir 2 biji gitu, pasti gua gak ada obat gitu. Pasti kena attack lah. Minimal 2 atau 3 kali attack gitu loh. Ayo, hadap sini. Nice. Anak pintar. Gitu, dan goodbye. Gua bilang apa coba. Ayo, masih easy lemon quizy. Mampus lo. Oh ya, untuk di next game gue juga masih bingung sih untuk mainin game-game apa gitu loh. Sebenarnya gue target gue adalah menyelesaikan game-game yang telah gue mainin gitu loh. Game-game horror juga masih belum gue selesaikan. Game Kimodamechi Chi atau Si gitu, gue lupa. Kimodamechi gitu loh. Masalah itu game horror yang direkomendasikan lah. Masalah horornya itu kerasa gitu creepy-nya. Cuman PR-nya sih nggak ada sub Inggrisnya atau title-nya itu Jepang. Sangat sayangkan sih. Kalau bisa dikasih sub Inggris gitu, wah, it's the best gitu loh. Title-nya Inggris. Udah terbaik lah. Masih easy. Ayo ocong. Ocong, jangan gerak, cong. Ayo. Ini 2 biji gua hadapin dah. Kalau enggak ada vampir mah easy, betul. Kalau enggak ada vampir-vampiran, masih easy, bro. Oke, dah selesai nih di level pertama, di stage kedua. Ternyata masih mudah sih. Berarti kalau susah itu di antara level 6 ke bawah. 6, 7, 8, 9 itu doang. Kalau boss sih masih easy. Masih bisa kita atasin gitu loh. Dan gue akhiri dulu video gameplay Warga versus Hantu. Dan terima kasih buat kalian semua nonton gameplay Warga versus Hantu. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.